Halo pemirsa, bertemu lagi dengan saya di channel Nusi NC. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mereview tentang game VHack, virtual hack. Artinya di sini kita bisa menjajal simulasi sebagai hacker. Cuman bukan hacker beneran ya pemirsa. Ini hanya sebatas game dan simulasi. Oke, saya coba. Saya pilih menu konsol pemirsa di game VHack ini. Nah, caranya adalah kita bisa men-scan IP address, transfer virus, dan upload spyware. Saya coba untuk memilih IP yang di 10.131.134.179 ini pemirsa. Saya coba scan pemirsa. Nah, ternyata violet. Kita butuh untuk update software untuk scannya. Ada nanti di pengaturan pemirsa. Nah, kita barusan saya mengirimkan Trojan ini pemirsa, lihat berhasil dia checking dependence, compiling Trojan, build Trojan, build finish, sending Trojan. Nah, Trojan transfer successful, ini artinya kita baru saja mengirimkan Trojan. Dia lihat di IP 10.131.134.179 berwarna coklat. Kita seperti hacker seperti ini pemirsa. Nah, spyware upload successfully, kita sudah mengupload juga, upload spyware juga pemirsa ke IP tersebut. Nah, upgrade ini berisi macam-macam toolsnya pemirsa, SDK, internet, firewall, spyware dan sebagainya, CPU, RAM-nya HDD. Di sini ada botnet, silahkan Anda pelajari sendiri pemirsa. Saya hanya akan mereview sedikit karena game ini sangat sederhana, tidak terlalu mencolok atau tidak terlalu rumit. Oke, okay? Ini cuma simulasi sederhana pemirsa dari game VHack atau virtual hack, simulasi seakan-akan kita menjadi seperti hacker. Oke, okay, game ini sederhana, cukup seperti itu reviewnya. Terima kasih telah menonton Android games review yang dipersembahkan oleh Nus INC. Jangan lupa subscribe channel kami untuk berlangganan informasi review game selanjutnya.